Dimas, Dimas, uluh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sedulurku, salam baik, salam sejahtera. Ini masih pagi hari, sedulurku, cuacanya sangat bagus sekali, cerah gitu. Kesempatan bagi para pemancing untuk siap-siap udah mancing, loris mancing burung hari ini. Ayo kita mulai mancing. Ini saya sudah nyampe di lokasi. Tadi jajal-jajal di sini adanya ikan nila yang gini, gini. Paling gede segini. Jadi kita harus cari lokasi baru di seputaran sini. Tuh. Ini tuh udah di wilayah pegunungan, sana di atas gunung. Oke. Ikuti keseruannya untuk mancing kita hari ini. Semoga hari ini mancing yang terus banyak dan yang besar-besar. Oke. Saya perlu motor, Lek. Oke. Lumut, Lek, Lek. Enggak ya, Mas Nur. Isi. Obrol lumut orang Ciko ya, Dano ya. Oh, ini pakar lumut. Tapi sayang, Lek, sudah tua. Tua, Lek. Ini lumutnya ugal-ugalan lho. Tua orang lek. Tak nih senjatanya lek. Kebetulan kita menemukan lumut saudara-saudara. Lumutnya sudah tua semua, tapi masih ada yang muda. Akan kita cari lumutnya. Nih. Tua ini. Lagi salah sak timboy. Iya. Tapi enak regete iki sayang. Wes. Lha iki lho sak rono lek. Iki meh teko Indonesia kono. Alhamdulillah lah modal. Ya YouTuber. Kak. Yeah. Kita pulang atau kita saya rasa melanjutkan perjalanan. Tuh. Wow, tinggi banget sampai. Oke, saudaraku, kita mulai ya. Mancingnya di bawah batu-batu kecil ini, airnya sangat jernih sekali kayak air aqua. Nanti kalau saya haus minum air di sini. Pakai umpan lumut yang saya cari tadi. Biasa rangkaian seperti biasa, dua mata kail. Kita mulai lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lunga. Oh. Loh. Kena, Mas. Alhamdulillah. Strike perdana saudaraku. Ikan nila 3 jari, 4 jari lumayan. Ikannya sangat bersih sekali. Ini ikan yang layak dijual di pasar-pasar itu. Ada ikrombo. Oh. Terus. Mek Mas. Mek Mas. Wuhui. Berotnya, berotnya agak besar saudara-saudara. Oh, lumayan ini. Jangan patah dulu ya kamu. Alhamdulillah. Nomor 2 lumayan semok gitu. Pokoknya tombol tekoloro lungo. Terima kasih Neng Nila. Oh. Aup.
Gelap kan, no? Terus. Naik, Mas. Wow, gede. Wuhui. Mantap. Wah, leh. Ucul, Mas, ya. Terus. Lho, enak iwake, Mas. Woi. Gede, Mas. Wuhui. Mantap jiwa. Ikannya kosel-kosel, saudara-saudara. Tapi saya takut lepas ini. Gede ikannya. Ikannya gede, Lur. Alhamdulillah, lumayan babon ini. Pak Bon ini, bukan babon ya. Bersih, cantik, imut, dan seksi. Lanjut. Oh. Terus. Nek, Mas. Mantul jiwa. Nila babon. Nila Pak Bon, Lur. Alhamdulillah lumayan, Lur. Ikannya seger-seger pokoknya. Mungkin ikan ini ikan pada kelaparan, saudaraku. Seperti halnya kita kalau lapar cari makan ya kayak gini. Rongoan kayak aku. Ayo. Bismillah. Mas, wah, mantep, kapok, we pasrah, we, ayo pasrah karo om, ikut om, pasti enak kok, nggak sakit, gitu. Dua-duanya nyantol, alhamdulillah. Tapi ini saya takut, trauma saya kena kail pancing. Tenang saya, nomor 5, Lur, lumayan besar, tapi agak ke tengah sana mancingnya, yo. Yang gede, oh. Terus. Kenek, Mas. Wuh. Kok iwake ora dentek, Lur? Iwake nyumber, Lur, ning isor, Lur. Manak terus dipancing kok panggaran tentek. Oh. Terus. Yo, ajar yo. Terus. Naik, Mas. Waduh, gede. Waduh. Woi. Woi, gede, Mas. Mantap. Elah, itu. Eh, sayang, sini, sayang. Wes, rasa ngelawan. Om harta enggak nakal. Tenang saja. Wow, tenang saya. Lumayan besar, saudaraku. Babon ini. Oh, 5 jari. Kita mau ganti joran yang agak panjang, sedulurku. Biar dapat babon ya. Ini saya lempar agak ke tengah. Ini karena ukurannya 270 cm, jadi kurang panjang. Oke.
Ulu. Wih. Wop, wop, wop. Wop, 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 wop. Woi. Woi, mana? Bakuan. Woi. Mantul. Tapi sayangnya ngawil, saudara-saudara. Saya takut ini nanti. Moncel. Woi, ini. Bawa ke sana, saudara. Wih, jangan perang sama saya, bos. Saya takut kalau perang. Peranglah lawan Rusia, ya lawan Ukraina. Woi, balik ke Ronald Joe kurang ajar. Woi, makanan mau pakai galak. Woi. Ambil dong mas, ini kalau kita nggak hati-hati pasti moncel, lihat nih, cuman sedikit nyantolnya, ini udah patah kayak gini, jiwa. Bagus lur, iya lur, lemu lur, bayang ini gonmu, oke dilanjut lur. Terus kena lagi zero. Terus kena mas. Oh lah bapun lagi mas. Woi. Gila. No. Mantep gila. Woi yo. Woi yo. Mantul. Ikut om saya. Oh, saya nggak nakal. Saya nggak nakal. Woi. Ini loh. Alhamdulillah, baik. Nah. Alhamdulillah, nah. Naik lagi yang babon, saudara-saudara. Oh. Terima kasih Neng Nina. Alhamdulillah lor, strike yang ke-8 lebih besar lagi, ya toh. Berarti harus di tengah mancingnya. Mungkin dia di bawah. Ini kan lagi panas-panasnya lor. Jadi kalau kepanasan dia tuh pasti mendelik, ya toh. Kelingkungan yang adem. Oke, cari yang target berikutnya. Lempar lagi saudaraku. Babon lagi, ayo babonnya ngumpul. Terus, naik, naik lagi, naik, kecilin. Nanti saya basah kena air. Luar biasa mas eh. Walau mau gembluk jan. Josh Dandas. Mantap jiwa lor. Menyipat-nyipat itu lo. Saatnya penonton nanti kalau kecipratan teles ya. Oke, dilanjut lagi. Pinggiran dapatnya ya ukuran 5 jarian, tapi kalau agak ke tengah sana
dapatnya pasti agak besar. Ya, seperti itulah kira-kira karakter ikan nila kalau di alam liar itu seperti itu. Sekiranya sudah cukup mancingnya untuk sesi kali ini, karena ini panasnya agak ketulungan lur. Wah, ini awalnya tadi saya berangkat tuh glowing, sekarang mati gelubur kayak gini. Wes enggak apa-apa, yang penting strike ikan banyak. Lagian ini juga udah dapat banyak sekali menurut saya. Meskipun yang lain kadang tadi nggak kerekam mas, jadi totalnya sedikit. Wah, insyaallah jackpotnya ini. Kalau kebanyakan ya nanti takutnya mubazir nggak kemakan, ya kita ambil secukupnya untuk keperluan aja. Nanti kalau kita pengen makan ikan lagi, kita mancing lagi. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya. Semoga menghibur dan salam sehat selalu, murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.